seorang pria yang merasa wajahnya mirip dengan almarhum Ashraf Sinclair, tiba-tiba saja menghebohkan publik karena mengaku siap menggantikan posisi Ashraf dan menikahi artis Bunga Citra Lestari BCL. Seperti apa sebenarnya penampakan pria nekat tersebut? Seperti dilansir media online, sosok Ashraf Sinclair yang telah tiada, hingga kini memang masih meninggalkan duka bagi keluarga dan publik. Seperti diketahui, suami Bunga Citra Lestari tersebut meninggal dunia secara mendadak di usia 40 tahun karena serangan jantung pada tanggal 18 Februari tahun 2020 lalu. Semasa hidupnya, Ashraf Sinclair dikenal sebagai sosok artis yang jauh dari kontroversi serta sangat sayang pada keluarganya. Satu persatu perbuatan baik Ashraf semasa hidup akhirnya terkuak setelah ia meninggal dunia. Bahkan sang istri, BCL baru tahu kalau suaminya adalah donatur tetap sebuah yayasan anak yatim piatu sejak 4 tahun terakhir. Namun tiba-tiba saja, di tengah kesedihan BCL justru muncul seorang pria yang nekat mengaku ingin segera menikahinya. Yang tak kalah mengejutkan, pria tersebut mengaku punya wajah yang mirip dengan mendiang Ashraf Sinclair. Hal tersebut diketahui lewat sebuah akun gosip yang mengunggah foto pria tersebut di Instagram. Sontak saja, netizen pun langsung melontarkan komentar sinis untuk pria tersebut karena setelah melihat penampakannya, ternyata sama sekali tak terlihat mirip dengan Ashraf Sinclair. Pria tersebut juga menuai sindiran pedas dari para netizen. Jauh ini mah kagak mirip, saya cuma bisa istighfar sambil ngelus dada. Mungkin ada netizen yang sudi kiranya minjemin kaca buat si bapak itu, cibir seorang netizen. Halusinasi tingkat tinggi, tuh orang bener-bener halunya tingkat dewa. Cibir yang lain, gak usah aneh-aneh lah ngomongnya. Orang lagi berduka juga, malah ngaku-ngaku mirip almarhum lagi, sahut netizen lainnya.